Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, pada bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan kidung yang indah nan rendah hati dari sosok Maria yang sekaligus menampakkan ikhtiar yang kuat dan penuh daya. Maria dipuji oleh Elisabeth, membuat hatinya gembira serta dipenuhi oleh sukacita Roh Kudus. Namun Maria tidak besar kepala. Ia tahu bahwa yang menghadirkan kebahagiaan serta kepenuhan Roh Kudus bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah. Maria begitu rendah hati, sehingga Allah berkenan kepadanya sebagai jalan untuk menghadirkan Sang Kristus, Juru Selamat sejati ke dalam dunia. Sukacita itulah yang dirasakan oleh Maria, sehingga sukacita Maria dirasakan juga oleh Elisabeth. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita bisa membawa kebahagiaan bagi sesama? Marilah kita meneladan Sang Bunda Maria untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga kita juga bisa dipakainya untuk membawa kebahagiaan dan sukacita bagi sesama, terutama di masa Advent ini, menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Salam sukacita kasih.